Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi video kali ini aku mau membuat tutorial bagaimana caranya menghilangkan watermark di aplikasi editing Filmorago. Jadi buat kalian yang menggunakan aplikasi editing Filmorago, kalian wajib banget tonton video ini sampai selesai. Dan kalau kalian pengen tahu caranya, tonton terus videonya sampai selesai dan jangan di skip. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum aku lanjut ke tutorialnya, aku mau ngasih tahu dulu ke kalian bagaimana sih yang aku maksud watermark Filmorago dan aku akan tampilin di sini. Oke, sekarang langsung saja kita mulai tutorialnya. Jadi, pertama kalian harus buat dulu video baru dengan cara klik buat video baru atau bisa juga kalian menekan tombol tambah. Nah, setelah seperti ini, kalian bisa pilih video mana yang mau kalian edit. Di sini, aku mau edit video yang ada di folder kamera. Kalian langsung saja klik videonya. Nah, jika kalian pengen menambahkan video ini, kalian bisa klik tambah. Jika di sini berubah menjadi angka 1, itu artinya video kalian sudah berhasil ditambahkan. Kemudian, klik berikutnya. Nah, karena aku tidak pengen ngasih tahu kalian cara ngedit videonya bagaimana, tetapi di sini aku mau ngasih tahu kalian bagaimana caranya menghilangkan watermark Filmorago. Jadi, langsung saja aku simpan videonya dengan cara klik simpan. Kalian bisa tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah seperti ini, itu berarti video kalian berhasil disimpan dan kalian bisa langsung share ke YouTube, ke WhatsApp, ke Facebook, dan lain-lain. Akan tetapi, kalau kalian pengen lihat dulu hasil videonya, kalian bisa klik pratinjau. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian bagaimana sih yang aku maksud watermark si Filmorago itu. Langsung saja aku cepetin videonya karena watermark Filmorago itu biasanya ada di akhir-akhir video. Nah, ini dia yang aku maksud watermark Filmorago. Kalau kalian pengen menyimpan video kalian ke galeri, kalian bisa klik simpan ke kamera roll. Nah, ini artinya video kalian sudah berhasil disimpan ke galeri. Setelah videonya berhasil kalian simpan, langsung saja kita upload videonya ke YouTube dengan cara klik tanda upload video yang biasa kalian gunakan untuk mengupload video. Kemudian kalian pilih video yang sudah kalian edit tadi. Sekarang aku mau jelasin dulu ke kalian. Di sini kalian bisa isi judul, deskripsi, dan juga jangan lupa kalian ganti privasinya ini menjadi public. Selanjutnya aku mau isi dulu judulnya, cara menghilangkan watermark. Kemudian aku mau isi deskripsi, jangan lupa tonton video aku. Langsung saja aku mau jelasin ke kalian bagaimana cara menghilangkan watermark Filmoragonya. Kalian bisa lihat di sini ada tanda yang bisa digeser-geser. Nah, ini adalah tanda untuk mengcut video kalian. Langsung saja kalian pilih sampai mana akhir video kalian yang udah nggak ada lagi watermark Filmoragonya. Nah guys, misalnya aku contohin seperti ini. Oke, langsung saja aku akan upload videonya ke YouTube.
Nah, ini dia video yang sudah aku upload tadi. Langsung saja kita buka videonya untuk membuktikan apakah masih ada watermark Filmoragonya atau tidak. Langsung saja aku cepetin videonya. Nah guys, sudah tidak ada lagi watermark Filmoragonya. Nah itu dia tadi tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa komen di bawah jika kalian ada pertanyaan dan kalian mau request aku bikin video apa lagi. Segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.